Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Kang Achit Channel. Semoga keridhaan Allah menyertai kita bersama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali saya akan menginformasikan kepada Anda semua tentang perkembangan terbaru pembangunan Tol Bocimi Seksi 2 tahun 2020. Yang akan kita telusuri sekarang adalah perkembangan terbaru, yaitu di lokasi Kampung Manggis, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Mari kita lihat perkembangan di lokasi ini. Dapat kita lihat di sini yaitu tiang penyangga untuk jembatan akses warga Kampung Manggis sudah selesai dikerjakan dan girder-girdernya siap untuk dinaikkan. Lokasi Kampung Manggis, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini berjarak sekitar 2 km dari pintu tol Cigombong dan juga berjarak sekitar 2 km juga dari Pasar Cicurug Sukabumi. Mari kita lihat secara jelas bersama-sama di lokasi Kampung Manggis ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam menelusuri lokasi Kampung Manggis, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada Anda semua tentang perkembangan terbaru pembangunan Tol Bocimi Seksi 2 tahun 2020. Di video berikutnya kita akan melakukan test drive ketiga, yaitu dari arah Sukabumi menuju ke Bogor, agar Anda dapat melihat secara langsung dan menganalisa persentasenya, lokasi mana saja yang sudah selesai dicor dan lokasi mana saja yang belum dicor. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.